tiba-tiba ada truk towing, teman-teman, yang terlibat dan ditabrak kereta. Waduh, disusul lagi. Wah, sampai keretanya terguling ke bawah, teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Lutfi di channel mainan Kak Lutfi. Oke, di depan kakak ada berbagai lokomotif kereta api Indonesia. Nah, di antaranya ada lokomotif CC300 yang berwarna merah, ada CC206 dengan livery G20 terbaru, teman, ada CC201, CC206, CC203, dan BB202 Pinteg. Wah, lihat si keretanya pada ngumpul di stasiun Ciamis. Oke, langsung saja kita jalankan semua kereta apinya. Dimulai dari lokomotif CC300 yang kakak akan jalankan terlebih dahulu. Lihat, sudah menyala teman-teman. Menyala abangku, oke. Kita jalankan 1, 2, tik, tik, tik. Nah, 3 teman-teman. Waduh. Dan selanjutnya lokomotif CC206. Oke. CC201. CC203 kita jalankan. Waduh. Lihat, CC300 menabrak CC206. Tunggu dulu. Selanjutnya lokomotif CC203 ini kita jalankan, teman-teman. Lihat, lampunya juga berwarna merah terang cerlang. Lanjut CC206. Dan yang terakhir ini lokomotif BB202. Tapi yang CC206 sepertinya kakak tidak akan jalankan. Karena apa? Karena baterainya sudah sangat lemah, teman-teman. Kita simpan saja di stasiun Ciamis. Lalu kita saksikan beberapa miniatur kereta api yang kencang, teman-teman, melewati terowongan, melewati stasiun Ciamis. Waduh, tiba-tiba CC203 mogok di arah stasiun jalur kedua, teman-teman. Sepertinya trouble di bagian mesin kembali, teman-teman. Oke. Waduh, waduh, waduh. Untung saja, teman-teman. Lihat. Wah, ternyata si lokomotif CC203 sepertinya tidak mau untuk berjalan kembali, teman-teman. Kita simpan saja di stasiun Ciamis. Hunting-hunting dulu, teman. Lokomotif CC201 yang sangat cepat disusul oleh CC300 yang berjalan di jalur ketiga. Oke. Ke arah mana, teman-teman? Kita akan hunting ke arah sini. Lihat, di palang pintu kereta api ternyata ada mobil tronton berwarna hijau yang sedang mau melintas kereta api. Perlintasan kereta api maksud kakak, teman. Kita pundurin terlebih dahulu karena si mobilnya terlalu dekat dengan rel kereta api, teman-teman. Berbahaya sekali. Takut si mobilnya ditabrak oleh kereta api. Kenapa jadi mobil polisi, teman-teman? Oke, kita hunting dulu dari arah sini. Ikuti, berpapasan dengan lokomotif Pinteg, teman-teman. Wow, lihat. Diorama kakak sangat luas sekali ya, teman-teman. Ini ukurannya kemungkinan ada 2 meter. 2 meter kali 1 meter, teman-teman. Oke. Lihat, kita bantu 2 lokomotif ini untuk berjalan. Wow, keren, keren, keren. Di sini juga ada beberapa miniatur. Ada mobil-mobilan, ada motor, ada angkot, teman-teman, ada truk oleng, dan ada bus juga. Wow, lengkap sekali, teman-teman. Lihat, kakak, di sini. Wah, melihat kereta api jadul berwarna hitam, teman-teman. Ini adalah kereta api uap. Namun, apakah kereta ini bisa menyala? Wah, ternyata tidak, teman-teman. Kalau begitu, kita simpan di sini. Lihat, si kereta uapnya terdiam di stasiun yang jadul. Di jalur keberapa itu ya, teman? Keempat ya. Kalau kakak hitung, teman, lihat terowongannya juga ada 2. Wow, lokomotif CC206 lewat tadi, teman-teman.
Wih, ada tank baja, teman-teman. Lihat, ke mana lagi kita hunting? Berarti kakak menjalankan 4 lokomotif saja, teman-teman. Karena 2 lokomotif ini tidak bisa berjalan, sayang sekali ya. Oke. Lokomotif CC201. Menikung parah. Saya masih pintek. Wah, tidak ada kereta api yang balapan ya. Sedikit agak gimana gitu, teman-teman. Ayo kita hunting, dan setelah ini kakak akan membuat drama. Melihat ternyata ada kereta api yang balapan antara CC300 dan CC206. Pemenangnya adalah CC300, teman. Karena itu adalah kereta api terbaru yang dikeluarkan oleh KAI, Kereta Api Indonesia. Waduh, ada yang straight lagi, kita bantu dorong. Pelan-pelan saja, Pak Masinis, biar tidak anjlok. Nah, sekarang kakak akan membuat dramanya, teman-teman. Kakak di sini akan membawa truk towing, dan kita bawa apa ya, teman-teman? Mobil Mr. Bean atau mobil listrik? Kita akan coba bawa mobil listrik. Nah, gini teman-teman. Waduh. Tunggu dulu. Dan kakak akan simpan di sini, teman-teman. Siap-siap saja. Kita tabrakan nanti, teman-teman. Waduh. Lihat. Ada yang mogok juga di sini. Satu kali lagi putaran. Kita akan tabrakan mobil towing yang berwarna pink ini. Kita hunting dulu dari arah sini. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Disusul oleh lokomotif CC300, CC201. Dan siap-siap, gajahnya kita simpan di rumah Pak Petani. Dan lihat, wow, tiba-tiba ada truk towing, teman-teman, yang terlibat dan ditabrak kereta. Waduh, disusul lagi. Wah, sampai keretanya terguling ke bawah, teman. Sayang sekali. Oke, lihat, kita matikan semuanya. Kasihan si keretanya, teman-teman. Nah, kasihan sekali ya, jadi kecelakaan, teman-teman. Oke, 2 lokomotif lagi. Kita akan matikan mesinnya. Tinggal si CC300. Karena keretanya sudah pada terguling, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, serta subscribe. Salam dari Kak Lutfi di mainan Kak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman. Dadah.